Xiong Games. Hai, balik sama gue Xiong. Kali ini guys, kita akan bermain game TTS Lontong. Yang katanya game ini ngeselin banget deh, apa ya? Yuk langsung kita coba ini. Nah, di sini udah ada tebakannya dan ada cak lontongnya tuh di situ ngeliatin. Tidak memilih saat pemilu. Berarti golput. Eh? Bukan dah. Salah tulis lah, bener kan? G-O-L-P-U-T. Duh, salah. Tidak memilih saat pemilu kan golput ya harusnya ya. Kenapa bukan ya? Tadi bantuannya apa? Bisa dihapus semua nggak? Oh, bisa dihapus semua. Coba langsung keluar G-nya sendiri guys. Berarti tadi pilihan bantuannya G. Nah, di situ di bawahnya cak lontong itu ada gambar lampu, bantuan ada 50 sama skip. Coba kita ambil bantuannya deh. 1 G. G. Tidak memilih saat pemilu. Gak tahu. Garuk-garuk. Garuk 2. Gak ada pilihannya ya 2. Apa dong ya? Tidak memilih saat pemilu. Gak ya. Bukan. Ke satu lagi deh ya. Pilihan bantuannya satu. G-A-A. What? Ini berarti melenceng banget ini jawabannya. Apa ini? G-A-A. Harusnya kan tidak memilih saat pemilu golput yang benar ya. Aduh, memang ini game baru awal-awal udah ngeselin ya ini. Asem ini. Gak ada. Satu lagi deh. Hah? Gak asik. What? Tidak memilih saat pemilu. Pemilu menentukan nasib bangsa. Gak milih, gak asik. What? Gat. Maksudnya lo? Gak milih, gak asik. Serah lu dah, cak. Yuk langsung kita lanjut yuk pertanyaan berikutnya. Pak Tani menanam padi di sawah lah. Salah juga. Sudah fix berarti ini guys. Jawaban ini berarti melenceng semua. Gak ada yang benar. Udah pasti ini. Makanya kenapa game ini banyak yang bilang ngeselin ya. Saya tadi apa pilihannya? S dan A ya. Sawah bukan. Apa dong jawabannya dong? Tadi pilihannya cuma A doang. Oh, A doang tuh. Soalnya kalau klik dari sini guys, kalau nggak muncul hurufnya di depannya, bantuannya, berarti yang A itu huruf bantuannya. Pak Tani menanam padi di... Bentar guys, di sini ada tulisan... nya di spasi ini. Pak Didik maksudnya, begitu ya? Kita ini berpikir harus outside the box guys. Lalu ngapain tuh cak lontongnya tuh ngintip-ngintip. Pak Tani menanam padi di Pak Didi. Cak ngapain cak? Gak bisa dipencet cak. Nutupin aja lu. Cak udah soalnya bikin kesel, dia juga bikin kesel gitu. Lalu gila lagi. Pak Tani menanam padi. Pak Tani menanam. Pak Didi. Pak Didi lewat mungkin? Lewat.
Bener guys, gak nyangka. Padahal itu udah ngawur loh itu. Oke, next. Kalau minum di seduh. Pilihan bantunya mana tadi? Seduh. Kalau minum di lewat lagi? Dilewat? Gak mungkin. Kita harus pikir melenceng banget nih dari soalnya ini. Kalau minum di mulut, gak mungkin karena itu huruf keduanya E. Kalau minum di tekan, tekan mungkin. Dilebar mulutnya. Coba kita pilih bantuan satu ya. Teguk. Ya. Loh bukan. Apa dong? Ditelan pasti. Kan. Bener akhirnya. Kalau disembur mah badukun. Ya serah lu aja. Aduh. Yuk lanjut yuk. Biasanya disimpan dalam karung. Harusnya ya, kalau jawaban benernya ya guys, ini beras. Coba. Gak mungkin lah Syong. Gak mungkin beras. Biasanya disimpan dalam karung. Apa dong? Bisa nyimpan dalam karung. Pasir? Pasir gak mungkin, itu huruf terakhir S. Lihat, cak lontong ya, lihat kemana lagi dia, ngintip-ngintip lagi dia. Apa nutupin lu? Lihat-lihat, sudah mulai nih. Dia pasti nutupin dia, karena kita lama untuk menjawabnya. Biasanya disimpan dalam karung. Harusnya sih beras ya. Kan? Hei, cak, udah jangan keselin lagi dong. Udah pertanyaannya jawabannya begini. Biasanya disimpan dalam karung. Coba bantuan satu deh. Nih lihat, depannya B loh, harusnya kan beras. Biasanya disimpan dalam karung. Coba bagus. Bukan. Satu lagi deh. Loh, B loh, udah B ini ya. Kurang ajar, harusnya kan beras. Biasanya yang disimpan dalam karung. Bebas mungkin? Bebas. Kan? Kurang ajar. Mau beras, mau pasir, bebas aja. Ya benar sih. Yang mau dibahas, cuman ya. Serah dulu aja. Yuk lanjut yuk. Yang pertama menemukan benua Amerika. Columbus. Bukan? Panjang banget. Ini soal paling panjang guys jawabannya guys. Bukan Columbus lagi. Bantuan deh, bantuan. Yang pertama menemukan benua Amerika. B. Dan bantuan pertamanya huruf B. Apa dong ya? B. Bukan. Coba bukan. Bukan. Bukan gua. Harusnya benar dong ya. Itu sudah melenceng loh. Yang pertama mana bukan benua Amerika. Bukan gua. Satu lagi deh. Loh kan benar kan? Bukan gua. Masih belum bisa. Gak mungkin. Satu lagi deh. Loh kan? Ini pasti jawabannya bukan. Cuman ini loh, huruf terakhirnya ini loh, dua biji ini apa? Bukan
Bukan lu. Coba satu lagi guys. Tuh kan ini sudah pasti, ini sudah bukan. Cuman tiganya dua huruf lagi ini loh. Apa ya? Ada yang tahu? Satu lagi deh. Tuh kan sudah bukan kan. Bukan. Bukan Rui. Bukan. Bukan Jua. Satu lagi deh. Bu Kangu. What? Bukan. Bukan gua kan. Bukan. Astaga. Aku sudah jawab loh guys tadi guys. Bukan gua. Ternyata bukan gue. Tulisannya cuma beda huruf satu doang loh. A dan E. Asem banget ini. Aduh, aduh. Oke guys, sampai di sini dulu. Makasih yang udah nonton. Kalian suka, subscribe, share, comment. And see you again. Okay.